Halo teman nongkrong, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Hai, apa kabar semua? Kangen juga deh sama kalian. Kita udah lama banget ya nggak upload. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, seperti kalian tahu, kita lagi nongkrong di Cilaks, di pusat kota Jakarta nih, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 23. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari Senin sampai Minggu, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini bukan restoran besar aja loh, banyak juga street food di belakang sana. So, jangan kemana-mana, stay tune di sini. Nah, teman-teman, yuk kita masuk ke dalam. Jadi di bagian depannya ini memang banyak restoran-restoran besar ya, yang cukup terkenal, punya nama dan makanannya juga enak. Tapi tentunya biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Tapi buat temen nongkrong yang cuman mau nyemil-nyemil dan makanannya juga tetap enak, kita bisa ke backyardnya. Di sana banyak banget ternyata street food yang bisa dinikmati. So, ikut kita jalan-jalan ya. Nah, teman-teman, tempat parkirnya tuh sebelah sini. Cukup luas ya. Cuman memang dia outdoor, jadi kalau musim hujan gini agak PR sih. Tapi sebelah kiri kanannya banyak gedung-gedung parkir juga sih, nebeng di gedung perkantoran. Oke. Nah, yang ini tuh bagian, kalau depan tadi kan rata-rata dia resto ya. Nah, di sini tuh kayak food court-nya gitu. Nih, tempatnya nyaman ya dan banyak macam pilihannya sih. Karena cukup banyak tenannya di sini. Yuk lihat tenannya apa aja, let's go. Ada ramen gitu, masakan Jepang. Nih, yang ini namanya Teras Japan. Menu makanannya kayak gini nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Sebelah sini juga ada jual takoyaki. Nih, Naruto takoyaki. Macam-macam ya menunya. Sitting area-nya sendiri kayak gini, teman-teman. Nah, sebelah sini dia ada yang jual donat. Hungry Donuts. Hungry Donut. Ini donatnya nggak biasa loh, teman-teman, tuh lihat deh. Ada donat burger, fish fillet, harganya 29.000. Ya, terus yang ini Kang Tebu. Menunya seger-seger banget sih kalau nongkrong di Cilaks siang-siang. Best sellernya si jeruk nipis ini, harganya 27.000. Nah, yang ini hot damn chick. Ini dia jual apa ya? Ya, kita lihat yuk. Next, yang ini namanya Hang Tuah. Dia semacam kopi tiam gitu. Jadi makanannya kalau teman-teman mau kayak roti bakar, kemudian teh tarik. Ini ya teman-teman. Yuk kita lihat menunya apa aja. Yang ini namanya smoke barbecue lagi, Texas style barbecue. Dia jual biscuit, burger, sandwich. Menunya macam-macam sih, ini unik juga. Kita lihat ya. Nih, ada foto-foto.
Sayangnya dia lagi nggak bikin show. Aku nggak bisa lihat lebih dalam lagi. Oke, lanjut. Ada kue tiao 28 aho, garansi rasa sejak 1977. Kalau si kue tiao ini jelas dong ya, dia menunya kue tiao tuh. Ini menunya di sini, kelihatan nggak? Dia ada kue tiao siram, sop kaldu spesial, kue tiao goreng, bakso kuah kaldu, mie goreng, dan nasi goreng. Harganya mulai dari 40 ribuan ya. Nah, yang ini tuh makanan Thailand yang kayaknya sih lagi booming ya. Dia tuh seafood omelet, namanya Hoi Tot. Harganya tuh mulai dari 39 ribu. Jadi ada oyster, udang, cumi, dan semuanya dicampur sama telur gitu. Teman-teman tahu kan? Yuk kita lihat ya. Ini bentuk makanannya kayak gini. Boleh ya mbak, aku shoot dulu. Kasih. Nah, coba yang ini. Pisang prima rasa loh guys, dia juga di sini. Oh, ini aneka gorengan ya mas. Oh, ada pisang madu juga ya. Ini Koreaan teman-teman. Pocha, gangchu pocha. Dia Korean soul food gini. Lihat yuk menunya apa aja. Ini dia backyard yang tadi kita udah tunjukin makannya street food. Di sini cukup komplit sih. Ada Japanese food, Chinese food, makanan Indonesia. Kemudian ada gorengan, jajanan, ada Korean food juga kan yang tadi teman-teman udah lihat. Ada kopitiam, ya makanan-makanan Malay gitu ya, Singapura. Cukup komplit ya. Oh, yang sebelah sini belum di review. Nah, ini yang tadi aku bilang ayam bakar. Masakan Indonesia, terus ini jajanan weak pies. Yang sebelah sini bakso Sultan, harganya mulai dari 40 ribu. Sop ikan Batam, pastinya udah tahu dong ya. Ada promo paket 55 ribu udah minum plus tambah gorengan. Terus yang ini Teddy Bear, ini dia jual vape gitu ya. Ya. Oh, ice cream. Nah, di sini juga kalau weekend ada live musik. Tada! Cuman karena kita siang-siang ke sini ya nggak bisa lihat live musik ya. Ini kita kalau mau ke jalan yang depan yang banyak resto-resto gedenya ya. Nah, yang tempat di sini itu, yang tempat ini tuh namanya backyard. Jadi yang backyard ini rata-rata kayak street food gitu ya. Nah, kalau yang ini aku nggak masuk deh. Ini kayaknya toko sepeda gitu sih. Toiletnya tuh di sini ya, teman-teman. Oke, coba ya kita lihat. Nongkong, sekian dulu video dari kita. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa terus support Fuji Sicilia dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you for watching. Bye-bye.